Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di sore hari yang sangat sejuk ini di Al Hakim Baqi, wakaf tanah makam oleh Masjid Al Hakim BSD. Makam ini terletak di Desa Cibadung di Gunung Sindur dan sudah hampir 5 tahun kita mengelola keberadaan dari Al Hakim Baqi ini. Dan alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kembali di bulan suci Ramadan ini pengurus besar Masjid Al Hakim BSD dan Forum Muslimah Al Hakim BSD kembali melakukan satu kegiatan yang sangat mulia, yaitu kita berbagi donasi kepada masyarakat sekitar Al Hakim Baqi dan juga Al Hakim sebanyak 1.600 paket dan juga alhamdulillah ada amplop yang berisi 120.000 kepada mustahik yang memang sudah kita data seperti biasanya. Niatan mulia keberadaan Al Hakim Baqi ini adalah ketika kita banyak sekali menemukan kesulitan pada saat ada anggota atau jemaah yang meninggal, sehingga wakaf dari Bapak Bambang Sutrisno untuk mengadakan pemakaman mandiri yang diprakarsai oleh segenap masjid dan musola besar yang ada di Bumi Serpong Damai. Dan alhamdulillah sampai dengan tahun 2002 ini sudah hampir 57 jamaah kita yang sudah disemayamkan di Al Hakim Baqi ini. Jadi kami berharap kemanfaatan dari makam ini bisa lebih ditingkatkan dengan mengajak Bapak Ibu semuanya, monggo silahkan yang berlapang rezeki untuk berdonasi untuk kembali meningkatkan keberadaan dari Al Hakim Baqi ini sendiri. Dulu kita sudah pernah bertemu pada saat pemakaman ini dimulai diletakkan batu pertama. Nah, seperti apa sekarang kondisinya? Pemirsa akan saya ajak ya untuk melihat makam yang sekarang ada dan juga kegiatan pada sore hari ini betapa sangat luar biasa. Kita terharu, kita benar-benar melihat bagaimana keberadaan makam ini mampu memberikan kemanfaatan bagi segenap warga yang ada di Cibadung di Al Hakim Baqi ini. Ya, pemirsa, kita saksikan sekarang ya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, di sinilah Al Hakim Baqi berada dan makam ini sudah dimulai dibangun sejak dari tahun 2017. Dan sampai sekarang kita lihat, kita saksikan sendiri. Ini sudah ada sekitar 57 jenazah yang sudah disemayamkan dan merupakan satu kebanggaan karena beberapa almarhum adalah merupakan founders dari Masjid Al Hakim BSD. Jenazah yang dimakamkan di sini berasal dari seluruh BSD, bahkan ada yang dari luar BSD. Intinya adalah siapapun yang Muslim, siapapun yang meminta pertolongan atau memberikan pemulasaran jenazahnya kepada Al Hakim, insya Allah akan dilaksanakan oleh Masjid Al Hakim. Jadi dari mulai memandikan, kemudian memberangkatkan dengan ambulans, memakamkan, kemudian untuk Ustadz sendiri, itu semua insya Allah Al Hakim Baqi menyelenggarakan hal itu. Dan untuk tanah makam sendiri juga gratis, tidak ada dipungut biaya. Akan tapi dalam pengelolaannya biasanya
banyak sekali keluarga dari almarhum atau almarhumah akhirnya memberikan infak sedekahnya kepada Fardu Kifayah dari Masjid Al-Hakim BSD ini. Jadi ini adalah contoh makam di Al-Hakim Baqi BSD. Tidak dibedakan apakah itu berusia balita, berusia muda, tapi semuanya sama, disiapkan dengan sangat luar biasa oleh segenap pengurus. Seperti ini contohnya, dan insya Allah kalau ada rezeki, kalau sudah Tuhan menentukan, memanggil kita semuanya, mudah-mudahan kita bertemu di Al-Hakim Baqi. Makam ini dulunya dibangun berasal dari wakaf dari Bapak Majen Bang Sutrisno, dan alhamdulillah karena ada beberapa keluarga yang merasa tergerak hatinya, sehingga keberadaan atau luas lahan dari makam ini semakin bertambah setiap tahunnya. Barakallah. Kita tidak tahu ya kapan kita akan meninggal dan di mana kita akan meninggal serta bagaimana kita akan meninggal. Akan tetapi seorang yang menyiapkan hidupnya sama dengan menyiapkan kematiannya adalah sesuatu yang memang diharapkan tidak memberikan kerepotan kepada orang lain. Dan alhamdulillah itulah yang merupakan ide kenapa Bapak Bambang Sutrisno bergerak hatinya untuk menyiapkan lahan ini, karena insya Allah kalau emang Allah memberikan berkah dan ridho-Nya, kami keluarga besar juga insya Allah akan dimakamkan juga kelak apabila dipanggil oleh Allah dan sudah tiba saatnya di Al-Hakim Baqi ini. Jadi membicarakan kematian, menyiapkan lahan untuk bagaimana nanti kita kembali kepada Allah bukanlah satu yang hal yang tabu, justru hal seperti ini harus kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, silahkan kepada Bapak Ibu semuanya yang ingin bergerak atau memang berkenan untuk ikut dalam Fardu Kifayah Masjid Al-Hakim BSD, untuk datang ke Masjid Al-Hakim BSD di BSD. Nah, kembali juga kami sampaikan, hampir setiap tahun pengurus besar dan forum muslimah Masjid Al-Hakim BSD selalu mengadakan charity di Al-Hakim Baqi ini. Dan terutama di bulan suci Ramadan, biasanya jumlahnya sangat fantastis. Kalau di bulan-bulan biasa, kita mengadakan sesuai dengan momen yang ada. Akan tapi, kembali pada bulan suci Ramadan ini, setiap kali kita akan bertemu dengan pembagian baksos kepada warga Gunung Sindur. Nah, nanti kita akan tengok ya, seperti apa, bukan serunya, artinya seperti bagaimana berbondong-bondongnya warga masyarakat menyambut kegiatan yang memang sangat mulia ini. Bapak Ibu yang berbahagia, ini adalah lahan parkir dari pemakaman Al-Hakim Baqi BSD. Nah, di sini juga biasanya tiap tahun kita menyelenggarakan acara bakti sosial. Nah, untuk kali ini kita mengambil tema seperti yang terlihat di situ, gembira menyambut hari raya dengan santunan Ramadan 1443 Hijriah. Nah, warga sekitar dimulai dari ba'da zuhur tadi sudah mulai berbondong-bondong untuk mengambil baksosnya. Alhamdulillah tahun ini satu warga, satu RT itu bisa hampir 120 warga mendapatkan baksos. Dan di Baqi ini pada sore hari ini 800 paket. Itu terdiri dari 10 kg beras dan amplop berisi. Alhamdulillah itu juga infak dari seluruh jamaah 125.000. Mengapa kita berikan uang? Karena biasanya sekarang sudah sangat langka semuanya ya, minyak goreng langka, segala macam langka. Jadi kita pikir lebih baik kita berupa uang saja yang bisa dimanfaatkan lebih banyak lagi. Nah, di sini tempatnya, dan alhamdulillah seperti biasa yang terlibat untuk penyelenggaraan adalah anak-anak remaja muslim Al-Hakim, yaitu Hijjah, kemudian ibu-ibu forum muslimah dan segenap pengurus, dan tidak lupa untuk
Kali ini kita juga ada tangan Forum Muslimah dari Kodiklat TNI. Dalam posisi Indonesia seperti begini, kita bisa memberikan suatu berbagi kepada insan-insan atau orang-orang yang membutuhkan pertama. Kedua juga kita bisa menyalurkan dari orang-orang yang memang kelebihan hartanya. Dan kami sendiri di sini hanya sebagai perantara saja. Mudah-mudahan ini juga kami juga terlibat dalam hal kebaikan ini. Kan kita dalam bulan Ramadan ini kita mudah-mudahan merasakan apa yang dipikirkan oleh semua mustahik di sini, mujaki yang memberikan juga begitu seperti itu. Saya harapan mereka minta mendoakan kita supaya Al-Hakim sendiri mungkin lebih baik lagi, lebih lancar lagi, dan kepada pengurus juga diberikan kekuatan, diberikan bimbingan sama Allah untuk menuju ke suatu cita-cita kita semua, kan gitu loh. Setiap tahun kita ada kegiatan Baksos di sana. Sudah jalan lebih dari 2 tahun ya, kita udah masuk ketiga kalau nggak salah. Selain di Cibadung, nanti di sini juga ada untuk warga du'afa sekitar Al-Hakim, Masjid Al-Hakim di sini ada juga. Untuk kegiatan Forum Muslim sendiri kan tiap bulan juga ada pembagian sembako juga. Kalau yang untuk bulanan sekitar di sini itu yang rutin, kalau yang tahunan ini meluas nih sampai ke warga-warga satpam, tenaga kebersihan, dapat semua. Makanya jumlahnya lebih banyak dari bulanan. Ya, ucapan terima kasih kepada semua donatur yang terlibat. Semoga ini menjadikan amal baiknya. Dan untuk kedepannya lebih baik lagi, lebih banyak lagi yang bisa kita salurkan. Jadi ini baksos kita yang rutin tahunan. Umumnya sih di bulan Ramadan. Ini mungkin udah yang ketiga kali kita alhamdulillah laksanakan di sini. Jadi targetnya sebetulnya untuk dibagikan di warga di desa Cibadung sini. Nah, sedangkan untuk dananya sendiri kita kumpulkan di Masjid Al-Hakim di BSD. Jadi jamaah-jamaah mengumpulkan uang, ada yang zakat, ada infak, sedekah untuk disalurkan di sini. Tahun ini kalau Yayasan Al-Hakim ada 1.600 paket, tapi yang kita distribusikan di sini 800, yang separuh lagi 800 paket lagi di lingkungan masjid. Nah, insya Allah nanti dilaksanakannya di tanggal 20. Intinya sih pertama kita yang kita bagikan di sini kan amanah dari jamaah masjid. Itu pertama, jadi kita insya Allah bisa laksanakan sebaik mungkin. Kegiatan baksos ini tiap tahun diadakan, dan tahun ini juga kita adakan walaupun pandemi sedang masih melanda ya, cuman ini baksos ini berasnya pengadaannya dari kita Marta Hakim, semuanya kita yang menyediakan. Harapannya semoga Masjid Al-Hakim lebih barokah ya, lebih bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar masjid, untuk sekitar makam Baki juga. Harapannya ya semoga masyarakat di sekitar Baki ini terbantulah ya dengan diadakannya baksos ini. Semoga berkah semuanya, pandeminya cepat berlalu lah. Kami mewakili keluarga besar Kodiklat TNI di Buaran Hankam. Tanggapan kami dengan kegiatan baksos ini sangat luar biasa. Hampir 1.600 kakak diberikan sembako, beras, dan amplop. Jadi tanggapan kami, Al-Hakim the best. Iya, alhamdulillah banget, senang banget. Ya, makasih banget ini ada bantuan tiap tahun. Terima kasih ya Bu ya, Bapak-bapak yang udah ngasih santunan di Desa Cibadung ya. Semua masyarakat ini cukup senang. Mudah-mudahan ya biar selamat panjang umur sehat selalu ya. Bagus banget sih, alhamdulillah gitu. Jadi setiap RW, RW 3, RW 9 sama RW 2 itu kebagi, selingkungan sini kebagi semua. Jadi kayaknya sudah pas ada di sini tuh udah 2 kali apa 3 kali gitu santunan Ramadan ini.
Alhamdulillah ya dapat beras, dapat ya uangnya juga. Alhamdulillah. Terima kasih buat Yayasan Al-Hakim Baqi yang telah memberikan santunan Ramadannya kepada masyarakat kami di sini. Terima kasih banyak. Kami dari tim Ica mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kami dari Forum Muslimah Al-Hakim BSD menghaturkan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian tadi seluruh rangkaian acara yang sangat mulia, yaitu pembagian paket baksos Masjid Al-Hakim BSD di lokasi Al-Hakim Baqi Bumi Serpong Damai pada sore hari ini. Luar biasa harapan kita semua, semoga Allah memberikan limpahan berkahnya, memberikan ridhonya atas amalan kita pada sore hari ini. Dan juga kami menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap jamaah, kepada segenap donasi atau donatur yang telah memberikan, mendukung, mensupport terselenggaranya acara bakti sosial pada sore hari ini. Di kawasan Al-Hakim Baqi BSD yang sangat sejuk ini, kami menghaturkan undur diri dan sampai bertemu di tahun yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.